siapa deh Ayu kak jadi pas ketemu dia sama aku mau lagi nonton Jumat Keramat terus kesini kemana walau aku tadi udah masuk member Lancer wah best. Terima kasih yang sudah support semuanya. Semoga selalu kompak dan solid ya. Semoga selalu terjaga tali silaturahminya. Tanggal 28 hari jadi bulan start tuh. Gimana sih WS kamu melupakannya? Parah. WS tapi gak tahu. Parah. Halo Bunda Jailan. Januari. Kenapa bahas masuk? Beliau katanya kalau nyawer, kalau bisa mantengin lab tuh malam Sabtu atau malam Minggu. Enggak kok Kak, Kak Rahma. Tetap support GNS ya teman-teman. Tetap support live seru. Abang Da pas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Dikasih beruang sama Abang Da.
Gak jelas masa orang berbagi berbagi rezeki sama kita. Harusnya kita bersyukur. Kok malah dijulitin? Gak boleh ya, guys. Di mana kok ini, Dek? Di rumah, Kak. Ada salam dari Dava di SP3. Waalaikumsalam Dava. Dava Dwi Anggara, nanti undang Kakak Wulan lagi ya. Kapan ke Depok? Ini kan di Depok. Rumahku tau di ini. Di dekat Studio Hoba. Apa nak kira di Cikande kah? Saya kira pulang kampung. Deh. Nggak ada ke pulang kampung. Waalaikumsalam, Teh Uni. Saya pernah ke Pangkep itu. Di Makassar. Oh. Pangkep, Baros. Sudahkah pernah? Nama lipnya Dior. Nomor berapa nggak tahu. Oh iya, nomor 651. Iya, Marus Ningulan. Hai Bunda Tika. Ih, Marus. Bukan Parus di. Waalaikumsalam Bunda Preti. Ke ini tuh ke Barombong, sudah gak pernah juga ke Barombong. Amin ya Allah, makasih Teh Uni. Sehat juga buat Teh Uni. Saya orang Pangkep, Kakak Ulang. Oh iya Kak, banyak banyak ternyata di sini orang Makassar. Sopeng pernah lah. Ul kalau nggak makeup kayak anak SMP masa? Ke Banjar Ul. Sudah. Sumbar, halo Sumbar. Aku udah pernah ke Sumbar juga. Saya asli Makassar, Neng. Wih. Agak kareba. Acara apa kidul di Pangkep? Nggak ada, Ji. Jalan-jalan misalnya. Jalan-jalan aja saja ketemu fans. Sehat-sehat terus Kina, Dek. Amin, sehat-sehat juga untuk Abang Da Pasa. Pasa. Bukan Fas, Pasa. Neng, kalau ke Jogja nginep di rumahku ya. Wah, siap. Aku pernah ke Jogja sekali. Belum lagi ke sana. Udah makan belum makan dari pagi? Sudah pernah ke Sopeng waktu itu acara nikahan adeknya ke Selvi. Ada kota enggak? Mana tuh enggak tahu. Salam. Bunda kasih pinta tambah cantik. Amin. Pernah kota baru salam dari Lubuk Linggau sama halo Lubuk Linggau. Nanti pengen dengar selawatan yang la ilaha illallah ya. Boleh.
buat Kak Rahma. DM-nya baca dong. Emang DM? Aku nggak tahu kalau mama ini sakit. Sakit apa? Memang cara gak mungkin jahilan. Kurang tahu. Coba tanya ke Bunda Tika atau Bunda Aya. Aku nanti kalau ada dari rumahku, kamu undang. Ih, Kava, best banget, love you. Ditunggu undangannya, Kak. Nama IG Bunda apa? Bunda Yeti Mom. Nama IG-nya apa? Barongko. Terus Jalan Kote. Mana HP-ku? Yeti Irianti. Udah beneran ketemu. Tunggu aja, Wul, siap-siap ke Bungkulu Selatan. Bungkulu Selatan dong. Ya, belum makan dari pagi. Turun bebekku 4 kilo. Mie titi udah coba? Udah dong, mie titi tuh mie favorit aku. Aku lebih suka mie titi tuh mie-nya sedikit, tapi kuahnya yang dibanyak. Walaupun mie titi tuh kering kan, nggak ada kuahnya banyak. Aku sukanya mie titi tuh nggak terlalu banyak loh kuahnya, mie-nya gitu, jadi lebih banyakin. Bumbunya sama ati ampela sama udang, enak banget. Ini Wafia. Sehat-sehat di sana Kakak di Singapura. Love you. Ngehe, makaroni ngehe. Nek kok mau kemakan sama aku aja kulineran ya, Neng. Siap. Kapurung udah sering. Kapurung tuh masakan Hasana yang aku suka banget. Ada juga bubur Manado, pernah Kak coba? Ibu Ulan udah sehat? Belum normal sehatnya Kak Auni, tapi lebih membaik so, karena gulanya masih tinggi. Bela rincang udah sering. Amin, Kak Uni juga sehat terus ya Kak. Jaga kesehatan. Mau nanya Teh, kalau mau manggil Teh Ulan hubungi siapa ya buat acara nikah? Bisa hubungi DM bisa DM Ulan atau bisa hubungi WA manajemen yang ada di bio IG. Jawa Tengah belum pernah.
Ulan malah ini buka hijab. Gak apa-apa guys, jangan menilai seseorang dari backgroundnya. Kadang kita menilai seseorang dari backgroundnya belum tentu kenyataannya sesuai dengan backgroundnya. Pisang epe, iya pisang epe enak banget. Aku suka banget pisang epe yang di kesambelin. Undang ulang bayarnya berapa? Masa aku lab, aku ngasih tau di lab. Nanti kapan-kapan ke Makassar dia punya pisang epe. Iya, pisang epe aku pengen banget. Aku gak bisa bikin sendiri, aku pengen banget. Semuanya enak. Iya, karubi enak banget, gak tau ah. Pakai gula. Aku juga udah pernah. Main ke Bangka enggak? Kalau diundang nyanyi kenapa enggak? Di lagu baru aku tuh enggak tahu kapan albumnya keluar ya, karena belum syuting juga. Di album aku tuh banyak yang romantis, genit, centil, lagunya beat. Banyak, ya keluhnya begitu ya di album aku tuh. Jadi Wulan yang katanya selalu ngeluarin singlenya sedih, 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 sedih. Nangis, 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 klasik mulu. Tapi kali ini klasik tapi dangdut beat gitu. Kalian bisa bayangin aku centil nantinya. Kalau liburan aja, kalau ada biaya, kalau ada rezeki ke seluruh Indonesia juga mau. Ayo Kak Ruby ke Jakarta, katanya mau ke Jakarta kakak. Katanya karena mama kasih sayang cinta Mina Jinggo. Lo kalau ke Hoba musik boleh nggak? Kalau boleh aku tewe dari Lampung. Kalau ke Hoba tuh kalau misal ada acara ulang tahun atau apa itu dibolehkan, tapi kalau kayak sebenarnya boleh sih. Sebenarnya nggak tahu ya, karena bukan aku yang punya, jadi kalau mau izin bukan ke aku juga. Tapi biasanya kalau yang datang tuh karena ulang. Wah, Kak Auni. Makasih Kak Auni. Makasih Kak Rahma. Kamu mbak. Ya Allah. Kak Ruby cepat sehat ya. Semoga cepat pulih. Kak pamit ya, jaga kesehatan. Mau kemana kak? Kak Ruby makasih.
ngelihat dari situasinya tidak memungkinkan, mungkin aku juga belum bisa untuk kuliah tahun ini, guys. Karena masih apa ya? Masih harus sih banyak yang harus diutamain. Walaupun pengen banget kuliah, tapi mudah-mudahan mungkin tahun depan bisa ikut kuliah. Kak Jara, halo Bunda Ayah. Mas No katanya dia bisa mantau di TikTok tuh cuman pas Sabtu malam Minggu atau malam Sabtu atau malam Minggu. Makaroni. Amin. Saya kenal juga Bunda cantik Singapura. Tahu kapan Karara mau ngetayanginnya. Kapan nakap lah katanya. Kalau diundang. Ranking berapa waktu sekolah? Aku sih gak pinter-pinter banget, tapi gak bodoh juga ya. Pernah ranking 2 pas SD. SMP pernah 2 juga. Terus kelas 2 SMP 3. Karena makin naik kelas, makin sibuk manggung terus. Jadi ketinggalan pelajaran terus. Halo Bunda sayang, Bunda Dewi. Makin naik kelas SMP, makin turun rankingku karena manggung terus. SMA-nya di Cikande, SMAN 1 Cikande. Waalaikumsalam Bunda. SMAN 1 Cikande tuh aku rank 3. Sama suka turun naik peringkatnya. Iya. Itu tuh pernah tuh SMA. Aku kan pas SMP tuh masuk LIDA. Pas SMA mau akhir itu masuk DASI ya. Ini gak dapet ranking. Kava, gak mungkin dong aku ceritain di live. Aku mau makan buah. Ayo, teman di dapur. Tapi aku udah lama ya gak masak-masak, ya gak sih? Biasanya kan aku selalu masak-masak. Bentar. DM ya Wul. Boleh, nanti kakak DM aku aja ya.
Aku mau makan mangga. Kalian mau mangga apa apel? Kalian mau mangga, semangka atau melon? Kalian buru komen. Buru komen, mau mangga, melon atau semangka? Melon, melon. Mana terbanyak melon? Mangga. Melon. Karena terbanyak melon, ayo kita makan melon. Wah, terbanyak komennya melon. Kita di dapur ya. Aku udah lama nggak pernah masak. Udah mau terakhir masak tuh pas Februari atau Maret ya. Lampunya mati kan ibu? Udah berapa bulan lo gak masak? Kayaknya 5 bulan lebih atau 6 bulan. Mau tahun baru nih. Setahun gak masak nanti. Enggak, aku juga lagi gak makan nasi. Lagi diet. Ini rambutku kalau habis di keramas dan di hair dryer. Iya, setahun gak masak. Hujan-hujan gini enak makan kangkung, ikan asin, tempe, sambal. Ibu Tini jangan bikin Ulan lapar ya. Kalau lagi diet ibu jangan digituin, nanti tiba-tiba Ulan langsung lari ke tukang sayur. Kadang kalau masak tuh iya juga guys, soalnya aku tinggal sendiri. Terus masak tuh harus menyisa. Jadi lebih baik kayak order gitu. Padahal di depan tuh ada ini tau, ada warteg. Assalamualaikum Bunda Yuli. Kemarin emang sempet naik BB aku. Sekarang turun lagi 3 kilo, 4 kilo. Tapi mau nurun lagi 5 kilo. Karena mau syuting video klip. Iya, Karisma Bahari, WKB. Aku kenal sama yang punya wartegnya, Bang Yudi WKB. Iya, cepet turunnya kalau Ulan nggak makan, nggak nafsu makan, terus nggak ada teman buat makan. Ulan tuh tipikal orang yang kalau emang nggak ada yang makan di depan mata Ulan, emang nggak makan. Jadi makan tuh kalau harus ada temennya, kalau nggak ada temennya ya bisa sampai nggak makan. Kemarin ya aku nggak makan apa-apa seharian. Kayak sekarang aja nggak makan buah. Tadi makaroni. Aku kan pernah nggak makan nasi sampai 3 bulan. Enggak, bahkan aku
puasa, kadang mau puasa Senin Kamis. Ntar besok aku puasa. Aku puasa Senin Kamis, kadang sahurku cuman kayak minum air putih sama buah atau sama kurma, atau minum terus minum aja bisa, atau minum pakai roti, sari roti satu udah. Terus buka puasanya nggak makan nasi. Sebenarnya nggak baik juga begitu guys, cuman karena aku udah terbiasa dari dulu begitu, jadi gitu. Sekarang tuh ini udah kelihatan lagi tirusan lagi. Aku kalau bebekku kalau naik bukan ke badan, naiknya sampai ke pipi gini, terus hidungku ketarik. Halo TPRI apapun. Aku juga sebulan diet gak makan nasi, di alhamdulillah turun 6. Best. Aku gak tahu, aku gak ada tanggal 11. Pipi semangat. Iya, rambutku udah panjang, udah gerah. Udah pudar juga warna rambutku. Ini di sini udah hitam-hitam. Habis ini kita mau nyanyi-nyanyi nggak kalian? Mau dihibur nggak? Dicoklatin dulu biar makin cerah ke wajah. Iya, nanti dicoklatin kalau udah jomplang. Ini udah jomplang nih, ini udah hitam, udah rambut asli lagi. Nanti dicat. Matanya i bagus. Kenapa mataku? Ini tuh dulu udah bekas disegi rambutku. Karena udah panjang jadi ya begini rambutnya. Kemarin tuh disegi. Kan ada foto aku. Kak Zara, makasih kalau bikin video klip pakai sepatu yang tinggi itu. Iya dong. Video klip memang. Udah mau nyanyi bes. Kak Ruby nyawer ya. Ajara, makasih. Ini lo pengen lagi keren dia. Ini. Jadi rambut aku tuh lagi gak mau dipotong-potong dulu guys, karena mau dipanjangin, nanti kalau udah panjang baru kita bentuk rambutnya. Kau nih masih ada kaun di sini. Gak boleh diwarna hitam kalau mau. Warnanya ada warna coklat gelap. Jadi kayak warna hitam. Waktu di lidah rambutnya banyak banget dahul. Itu karena belum diapa-apain, belum pernah diwarnain. Tapi kan waktu itu diwarnain karena disuruh Indosiar. Jadi itu pertama kali diwarnain. Kau nih, makasih. Nyawer dong, tapi nggak apa-apa dong. Itu tuh, itu juga udah alhamdulillah bentuk support yang luar biasa. Yang tap-tap layar aja tuh udah luar biasa.
tanggal 11 oper ya. Oper di mana? Kamu nih enggak kok. Kalau jadi nih nanti ada mudah-mudahan jadi, masih tanya-tanya sih. Ada yang manggil, mau manggil aku nyanyi sama Bang Irwan. Bang Irwan lagi di rumah. Gue kadang belum, kadang mie putih. Kasih kakak Ruby. Iya, Irwan Madura Sumenep. Irwan DA itu abangku. Udah lama gak ketemu abang Irwan. Tanggal 11 itu birthday aku. Tanggal 11 bulan apa? Bulan ini, Kak Uni. Bang Irwan tuh idola aku tau. Aku sih gak ada oper Kak Uni. Harusnya sih dirayain di lab seru ya. Tanggalnya sama dong Kak Uni. Aku juga tanggal 11, bulan 11, jam 11. Amin. Enggak juga 2011 pipi. Anak ke-11 enggak juga anak ke-11. Nur di mana? Oh 2006, 2006 umurku. 2006 aku belum punya KTP dong. MVP lo. Makasih banyak praktek ya. Kecuit aw. Di mana lu, di rumah Nur? Sini Nur. Jalan-jalan mau enggak Nur? Jalan-jalan. Kalau di sana umur berapa boleh punya KTP? Umur 17. Kalau Kak Ruby di sana umur berapa punya KTP? Kemana? Gak tau juga sih kemana, belum tahu arah dan tujuan. Ya hari Minggu. Umur 12 punya, hah? Serius umur 12 punya KTP? Maaf. Kemana tapi Nur? Kemana tapi? Jalan-jalannya kemana tapi? Nur, kemana? Nur! Tapi aku mau live nyanyi sih Nur. Kedepak. Ya Allah, Admi. Masih dia aku termotivasi dia gara-gara kamu. Sama-sama. Kemana-mana yang penting hati senang dan tentram. Emang kamu gak tentram hatinya, Nur? Nur! Nur! Aku pengen jalan-jalan naik motor tapi gak punya motor. Mobilku juga kosong bensinnya, Nur. Yang mana rambut bila bersanjung hijau, beras tak las
Nur pakai celana ini Nur yang kita kaplok Nur warna ini warna army. Mana Bunda Yuli? Jalan-jalan kemana? Belum pakai ipara. Nanti aja kalau bareng. Ah, siap. Ayo rafting. Rafting. Rafting tuh apa? Maaf ya nggak tahu rafting tuh apa. Lipstikku hilang. Seru banget di Curug. Anjiran di Pangalengan ya. Bandung mah seru banget tuh. Enggak takut kelelep, enggak bisa berenang. Harus pakai pengaman. Ntar harus nyari waktu yang pas ya Bun, biar sama semua. Mau nyanyi-nyanyi? Kalian setuju kalau aku nyanyi? Wulan, makasih Wulan. Siapa ini Wulan? Wulan Star, thank you Wulan Star. Sayang cinta mena jinggo. Wah. Terserah emosi. Pairing. Aku harus beli handphone-nya, handphone-nya rusak. Bluetooth connected. Dia mau pergi, tapi mau nyanyi. Cek. Lagu apa sayang? Cinta Mena Jinggo semuanya. Jangan bajidoran. Koda Mulan cuma ada di live seru bajidorannya. Capricorn, thank you. Tajamnya karang wadau Bunda Dev. Apa tuh Bunda Devi? Ke bawah ya. Pokoknya sedih.